Hi. Welcome to KK Channel. In this video tutorial, KK Channel will share regarding the preparation of taking off quantities for the element frame, namely the column. Part 2 in the column. Let's take a look at taking off quantities for reinforcement. How is it calculated? Let's see and enjoy learning. Coming up. Hi, welcome back. Kali ini kita akan sambung part 2 bagaimana nak mengira taking off quantity reinforcement bar untuk column. Normally reinforcement bar untuk column datang dengan dua jenis iaitu mild steel dan high yield steel. Apa itu mild steel? Mild steel ni kalau kita tengok dia adalah besi bulat, permukaan dia bulat. And normally yang kita guna untuk besi link. Manakala high steel ni besi bunga-bunga. Besi bunga-bunga ada corak dia. Yang normally kita guna sebagai main structure reinforcement bar. Jadi untuk case reinforcement bar ni kita mulakan dulu dengan main structure bar dia iaitu high yield dengan saiz 16 diameter. Jadi kita mula dulu kita ambil satu contoh untuk column type C1. Jadi dekat drawing ini, info ni yang kita boleh dapat dekat sini adalah 4Y16. Kalau sesiapa yang tak tahu 4Y16 ni, 4 bermaksud numbers. Numbers kalau kita rujuk dekat dia punya section ni, ni dia. 1, 2, 3, 4. Dalam kita punya column ni ada 4 numbers besi Y16 yang akan dibina nanti. Jadi Y16 adalah saiznya, diameternya. Ini yang kita boleh nampak dekat sini. Gambar ni ada dekat sini. Jadi apabila korang nak mulakan pengiraan taking off ini, korang kena tengok dekat drawing korang tu ada berapa jenis kolom yang terlibat. Jadi contoh untuk drawing ni saya bawa dua je contoh, untuk C1 dan juga C2. Jadi dekat sini saya boleh nampak kedua-dua untuk type ini C1 dan juga C2 menggunakan size yang sama dan juga numbers yang sama, iaitu 4Y16 untuk C1 dan juga 4Y16 untuk C2. Maklumat seterusnya yang korang kena rujuk adalah key plan of ground beam. Sebab apa? Sebab di situ terdapatnya lokasi-lokasi kolom kita ni. Jadi kita kena kira untuk C1 ada berapa, untuk C2 ada berapa. Jadi saya menggunakan contoh daripada previous video, yang mana pada sesiapa yang belum tengok lagi, korang boleh tengok info card yang ada di atas video ini. Jadi korang search saja formwork of column taking off quantity part 1 dekat sini. Saya ada bagi satu contoh, yang ini saya gunakan contoh yang sama, key plan of column yang sama. Jadi dekat sini adanya C1 sebanyak 6 numbers, C2 pun ada 8 numbers. Disebabkan oleh C1 dan juga C2 ini menggunakan kuantiti yang sama, saiz yang sama dan ketinggian kolom yang sama, jadi kita terus dapatkan, kita boleh terus jumlahkan C1 dan juga C2 dan kita dapat 14 numbers, 6 campur dengan 8 dekat sini. Jom kita tengok bagaimana nak kira taking off quantity untuk reinforcement bagi height tensile reinforcement 16mm diameter S-bar berdasarkan contoh kita ini type C1 kolomnya. Kita mudah je, kita akan mulakan dengan height macam biasa daripada above crown level hingga top level of roof beam. Nah, kali ini kena hati-hati sebab apa? Kita bukan tolak dengan ketebalan roof beam. Kita punya besi akan travel masuk sampai roof beam dan kita hanya perlu tolak dengan concrete cover dekat atas ni je. Dalam roof beam tu. Jadi daripada 3 meter, kita hanya tolakkan dengan concrete cover. Hati-hati ya yang ni. Ni kita dapat ketinggian ataupun panjang kita punya reinforcement bar kita yang saiz Y16 ni adalah 2.9 meter. Jadi teruskan dengan pengiraan 14
adalah ni yang tadi C1 plus C2 14 numbers kalikan dengan 4. Sebab apa 4? Ingat balik ni, kita ada 1, 2, 3, 4 untuk satu batang kolom, dan panjang untuk satu batang besi adalah 2.8. jadi diharapkan 14 adalah jumlah kolom. Ulang lagi sekali, kuantiti kolomnya kali dengan 4 adalah pada satu kolom ada 4 batang besi dan panjang satu batang besi adalah 2.98. Diharapkan dan kita akan dapat 166.6 meter keseluruhan besi saiznya Y16 bagi T1 dan juga T2. Selesai untuk high yield steel sebagai main reinforcement bar. Sekarang ni kita tengok pula mild steel reinforcement 6mm diameter S bar. Untuk kes ni kita perlu rujuk kepada detailing untuk link. Namanya link, kita tengok dekat sini ada 24R6-125. Apa maksudnya? Jadi kita tengok masuk kat sini, 24 adalah numbers spacing tu, bilangan dia untuk satu link, satu gird ada 24 numbers. R6 adalah size mild steel kita, dan 125 ni adalah spacing. Jadi bagaimana nak kira untuk mild steel ni? Kita tengok contoh, kita ambil juga untuk contoh C1. Kita mulakan dengan gird. Sebab kenapa gird? Kita link. Kita boleh tengok dekat sini link ada hook. First hook, pusing dan cantum balik. Jadi gird kita kena rujuk, ambil one side dulu ya. Kita ambil one side, contoh kita ambil dekat atas ni. Atas jarak dia 0.3 meter, fine. Kemudian kita kena tolakkan dengan dua tempat concrete cover. Jadi concrete cover ni, untuk 300 ni, kita kena tolak concrete cover dekat sini. Concrete cover kat sini. Berapa tebal concrete cover? Untuk case projek ni, saya refer kepada notes number 5. Dia kata minimum reinforcement cover for concrete structure untuk kolom adalah 25mm, 1 inci lah. Right? So gird daripada jarak external to external ni 300mm, tolakkan dengan 0.05. 0.05 ni datangnya daripada 2 ketebalan concrete cover. Jadi jumlah yang penolakan kita adalah 0.3, tolakkan dengan 0.05, kita dapat dekat sini 0.25 meter. Seterusnya ini baru 0.25, hanya one side baru ya, baru yang atas ni je baru. Alright, so kita kena darabkan dengan 4 bahagian. So ni 1, 2, 3 dan 4. Okay, darabkan. Lepas darab ni 0.25, darabkan dengan 4, kita dapat 1 meter. Dan kita kena tambah pula dengan hook. Hook ni, satu hook adalah 12D. Jadi kita ambil terus je dua hook. Formulanya adalah 24 kali dengan diameter reinforcement bar kita. Jadi 24 darabkan dengan 0.006 meter. Ini adalah size diameter bagi R6. Jadi jawapan dekat sini, hasil pendaraban 24 darab dengan diameternya adalah 0.14. jadi teruslah tambah 1 meter, tambah dengan 0.14 meter, kita dapatlah satu gird dia ni, satu gird link satu sahaja adalah 1.14 meter. Seterusnya, ini untuk T1 je, T1 sahaja. Kalau yang HEST tadi kita boleh combine sekali sebab dia punya detailing dia sama, tetapi untuk T1 dan juga C2 dia berbeza sebab saiznya berbeza. Untuk C1 saiz 300 kali 300, untuk C2 saiz 250 diharapkan dengan 250. Jadi langkah kita habiskan dulu penyeraan kita. Alright, so 6 ini maksudnya kita ada 6 numbers C1. 24 ni apa maksud 24? Alright,
24 ni tengok balik, 24 adalah numbers link kita. Tengok dekat rujukan ni 24. So 24 adalah numbers link kita. Alright, so 1.14 adalah GERD untuk satu link tu, 1.14. Jadi kita terus je lah, kita terus je darab 6, darabkan dengan 24, darabkan dengan 1.14 meter dan kita dapat jawapan 164.74 meter length bagi R6. Dengan berakhirnya pengeraan bagi reinforcement bar might steel ya untuk C1 tadi, maka berakhirlah untuk C1 kita dapat total. Jadi korang boleh teruskan dengan pengeraan untuk C2 untuk dapatkan nanti jumlah keseluruhan total C1 campur dengan C2 bagi R6 yang kita nak pakai. Jadi anda boleh cuba kira untuk C2 pula, cuba dapatkan jawapan dan kalau boleh letakkan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Pada sesiapa yang belum subscribe, boleh subscribe sebab nanti anda akan menerima latest-latest video daripada KK Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.